Oke, selamat pagi. Masih bersama Mas Don di Robes Channel. Oke, kali ini Mas Don akan membahas ini ya. Ini board brand amplifier ya. Kalau familiarnya ini booster ya. Booster 2,4 GHz ya. Jadi ini booster untuk remote ya, remote drone ya. Booster ini frekuensinya 2400 sampai 2500 mHz ya. Working pattern TDD ya, RF outputnya tuh 36 dBm. 4 watt bro, 4 watt. Transmit gain 13 dBi ya, plus 1 receiver gain 10 dB plus 1 ya. DXRX switch time delay 1 US ya. Ini delaynya hampir ini ya, keren pokoknya. Nggak ada delay-delay gitu terasa. Working voltage ya. Jadi booster buat remote ini bisa dialiri dan bekerja di voltasenya ya di 6 sampai 18 volt ya. Oke. Nah, gambarnya. Patwa inget. Oke. Terus paket ini dalamnya. Nah. Ada boosternya ya. Bukan boosternya, adapter maksudnya. Terus ada manual book di dalam. Terus ada antena ya. Antenanya. Terus di mana boosternya? Ya, Mas Don udah pasang ya. Nah, terus ini lihat. Ini udah di potong ya. Oke. Ini booster remote ya. Booster remote 2,4 GHz 4 watt ya pokoknya. Dengan ini 3 kilo itu mudah ya mengontrol drone. Oke. Instalasinya bisa di berbagai macam drone, bisa dipasang ya. Mau drone 4 channel, 6 channel ya di remote-nya, atau di remote model ini bisa juga Fly Skies ya. Bisa di remote grab yang biasa bisa. Oke. Tapi terlebih dahulu harus dibikin ini ya, ngambilnya dari kabel antena ya. Oke. Nah, ini dia ya remote-nya yang Mas Don udah dipasang booster ya. Jadi remote ini bisa ngontrol drone atau quadcopter sampai 3 kilo ya. Ini. Nah, ini dia boosternya, bro. Boosternya, bro. Ini antenanya. Nah. Seperti itu. Oke. Boosternya karena enggak ada dudukan, Mas Don dikasih repet diikat ke ini. Ini boosternya. Ini antena booster. Ini kabel dikasih ini. Sambungan. Kemana nyambungnya? Ya. Ini ke sini. Ya. Ke ini. Pigtail ya ibaratnya ya, kesambungan ini. Dari sini dari booster ya masuk ke drone, ke remote. Dari booster masuk ke remote, dari booster masuk ke remote ya, booster set masuk ke remote. Nah, jadi di sini juga bisa di remote tarantula tuh, asal dibikin dulu ini. Oke, sekali lagi, asal bikin dulu ini ya.
ambilnya dari kabel antena yang bawaan ya, dilepas diganti sama ini ya, dari booster ke remote gitu. Cuman khusus untuk remote yang ini, yang Iris Mas Don punya, dia keluarnya di sini. Jadi gak usah bikin karena ininya udah ada. Ya udah pakai beginian nih. Jadi tinggal nyambungin aja. Ini bawaan dikasih dalam paket tadi ya. Ini boosternya, ini antena. Nah ini kabel ini. Nah kabel ini, ini bawaan. Tuh dicolokkan nyala. Kabel ini bawaan. Kabel ini bawaan dari paket tadi yang dari adaptor Mas Don potong. Nih lihat, Mas Don potong ya, langsung disambungin ke baterai remote. Nah dari sini harusnya kan booster dialiri listrik, tapi karena kita dipakai yang untuk remote, ya udah langsung aja ngambilnya di disambungin di sini, dicamper aja plus minus ya ke baterai ini, ambil power dari baterai ini langsung dicamper plus minus. Jadi sekarang boosternya udah punya arus listrik sendiri ya, booster punya arus listrik, set di sini kan ya. Ketika remote dinyalain, keluarlah di sini arus. Set, keluar arus nih. Keluar arus dari remote. Set, ke sini. Arus atau sinyal dari remote masuk ke booster ya. Langsung dari booster dipancarkan dengan antena ini. Jadi jaraknya 3 kilo, 4 kilo itu memungkinkan, oke. Terus ini udah nyala ya, karena langsung dijumper ke baterai ya. Tetapi sinyal dari remote belum keluar, kecuali kita on di sini ya, kita klik on ini lampunya. Nah, itu dari remote udah keluar melalui booster ya pancarannya. Dari remote ini udah keluar langsung di antena booster karena udah nyala. Jadi prinsip kerjanya dari remote keluar di sini ya, masuk dipancarkan kembali sinyal remote-nya dengan booster setelah diolah menjadi 4 watt keluar dari sini ya. Oke, itu aja. Kalau teman-teman mau, baik remote ini pun bisa ya, remote apa aja bisa, mau bugs juga bisa dibikin jauh ya, asal beli booster ya. Gitu aja, instalasinya tinggal sambung ke power baterai ya. Oke, terima kasih. Oh iya, harganya sih untuk booster ini harganya kurang lebih di harga 300 sampai 400 ribu rupiah, tergantung ya, tergantung pedagangnya dan tergantung mereknya ya, banyak karena peredaran ya, tinggal pilih aja teman-teman ya. Ini dia sekali lagi booster yang bisa bikin remote kita mengontrol drone sampai 3 kilo, mantap bro ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video Mas Drone selanjutnya. Salam terbang Robes Channel.